salah satu pelaku yang notabene adalah otak dari peristiwa tersebut sudah mulai ketakutan, sudah mulai khawatir dengan kondisi yang ada. Dia ada keinginan untuk menyerahkan. Salah satu pelaku yang notabene adalah otak dari peristiwa tersebut sudah mulai ketakutan, sudah mulai khawatir dengan kondisi yang ada. Dia ada keinginan untuk menyerahkan. Bayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus Pinah ini yang melibatkan yang namanya jenderal-jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk ya, bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki yaitu Ibtu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok, orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya, ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu, dia tahu samarannya namanya Aldo ya. Jadi harus